Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin sayur asam ya guys ya. Sekarang musimnya panas banget, jadi mau bikin sayur asam ya. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua ya guys ya. Nah, pakai sayur kangkung, kangkung yang putih itu ya guys ya. Sudah aku cuci, sudah aku rendam sama garam ya. Kalau kangkung itu kalau nyuci direndam dulu sama garam, takutnya dalamnya ada ularnya ya, ada ulatnya ya guys ya. Nah, direndam sama garam biar tambah bersih ya. Nah, dipotong-potong segini ya, sesuai selera Anda. Nah, ini udah bersih secukupnya ya. Nah, bahan-bahannya ini ya, pakai jagung satu ya, tadi satu biji ya, aku potong-potong kecil-kecil kayak gini ya. Nah, ini jagung manis guys ya, dan tambah lagi sama kacang panjang. Sudah aku cuci semua ya guys ya. Nah, ini dipotong kecil-kecil ya, sedang. Nah, ditambah lagi sama kacang tanah guys. Ini kacang tanah nanti. Nah, ini kacang tanah ditambah lagi sama asem ya. Ini asemnya asli ya, asli ya, yang asli. Ditambah lagi satu butir atau satu biji nanti cabe ya. Kalau sayur asam itu dikasih cabai biar ada manisnya, asamnya, dan apa pedesnya ya. Jadi namanya sayur asam. Sekarang di Hong Kong itu musimnya panas guys, jadi mau bikin sayur asam. Nah, saya pakai bumbu yang udah dikemas guys ya, udah jadi. Nah, ini Indofood racik bumbu sayur asem, nanti ditambah lagi sama garam sama kaldu ya, penyedap. Nah, ini guys ya, terus ditambah lagi sama labu ya. Labunya belum aku iris, lupa guys ya. Labu diiris kotak ya. Nah, ini guys. Labunya diiris kotak-kotak. Aku tadi lupa, belum aku cuci guys ya. Maaf ya. Labu kecil-kecil itu diiris kotak pakai satu buah aja atau biji ya. Diiris kotak labunya. Nah, sekarang siap. Direbus dulu apanya ya? Kacang tanahnya sama jagungnya. Direbus dulu biar empuk ya guys ya, karena atos. Ya udah guys ya, nggak usah banyak ngomong, langkah selanjutnya mau memasak. Airnya udah mendidih, tadi udah aku siapin ya guys ya, airnya udah mendidih satu panci, cuman panci kecil ya karena satu orang yang makan. Yuk cuy, langkah selanjutnya mau dimasak. Let's go. Nah, langkah selanjutnya, nah ini airnya udah mendidih ya guys ya, pakai. Nah, ini udah mendidih, pakai panci kecil ya. Tuangkan kacang tanahnya dituangkan dulu karena kacangnya tuh atos ya guys ya. Kacang. Nah, kacangnya dituangkan dulu. Terus kalau nanti sudah hampir empuk, tuangkan kacang panjangnya ya, kacang panjang, terus kangkung sekalian. Nah, ini
besar ya biar cepat ya. Nah, sekarang udah mendidih guys ya. Tuangkan asam ya. Asam. Tambah lagi bumbunya. Bumbu yang udah jadi ya. Sayur. Nah, sekarang satu bungkus ya guys ya, sekalian satu bungkus. Nah sekalian dituangkan labunya ya, labu. Sama kacang panjang. Sampai penuh guys ya. Banyak bahan. Cabenya belakangan aja. Ditunggu sampai semuanya bahannya hampir empuk ya guys ya. Terus tuangkan kangkungnya. Kangkung belakang aja sama cabenya, belakang-belakang aja ya. Terus nanti ditambah kaldu ya. Kalau kurang asin ditambah lagi sama garam sedikit guys. Nah sekarang hampir empuk ya guys ya. Dituangkan cabenya ya, diiris-iris. Aku gunting ya, pakai gunting. Nah diiris bulat-bulat pakai gunting. Penuh pancinya guys, banyak bahan-bahannya ya. Pakai kacang tanah, kacang panjang, jagung manis, pakai labu. Sebentar lagi dituangkan itu kangkungnya ya, kangkung putih. Ntar tambah penuh. Wah, kelihatannya segar guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak berterima kasih semuanya yang sudah setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan semoga semuanya sukses semua. Amin. Nah, ditunggu sampai matang ya, labunya belum lumpuh guys ya. Dicoba dulu. Alhamdulillah udah pas, ditambah sedikit masako ya guys ya, biar tambah enak kaldu masako. Sekarang hampir siap ya guys ya, hampir empuk semuanya. Tuangkan kangkungnya ya, pelan-pelan ya karena pancinya sudah
bijinya kecil guys, pelan-pelan kangkungnya dituangkan. Pakai panci kecil biar dipenuh. Karena udah banyak bahan-bahannya. Tuangkan kangkungnya kalau sudah mendidih semua ya. Matikan apinya. Jangan terlalu lama ya, nanti itu kangkungnya layu, nggak bagus, nggak cantik. Yang penting sudah mendidih, matikan kompornya biar kangkungnya enggak layu. Nanti kalau layu itu kuning guys ya, enggak hijau. Nah, sudah penuh guys. Wow, mantap sendal. Tunggu sampai mendidih semua ya. Ini guys, udah siap dihidangkan ya sayur asemnya. Wow, seger sayur asemnya guys, mantap. Wow, bumbunya simpel ya, pakai sudah jadi kemasan itu bumbunya, terus ditambah lagi sama asem. Nah, ini sekit. Nggak usah pakai sambal, sudah. Wow, mantap. Lain kali bisa dicoba, guys, ya. Seger.